Okay, good morning, my students. Selamat pagi, mahasiswa semester 3. Kita pagi ini melanjutkan pembelajaran pada minggu lalu di mata kuliah essay writing. Dalam perkuliahan ini kita ingin melihat apa yang kita pelajari minggu lalu secara garis besar pertemuan pertama. Okay, students, to look at the slides, expanded paragraph means essay. You can look at the diagram here, how a paragraph is extended to an essay. An essay is the development of a paragraph. Because an essay consists of the paragraphs. Before you learned about the paragraph, there is only one paragraph, and a paragraph should be consisting of the elements. The elements of paragraph, that is the topic sentence, supporting sentences, and concluding sentence. That's what you learned before, I mean in the last semester. And then based on your knowledge and your skill in paragraph writing, now we come to the development, that is essay writing. Okay, writing is one of the language skills besides listening, speaking, and reading. Yeah, in writing, especially the essay writing, we deals with the organization of the essay, that is introduction, or the paragraphs, and conclusion. For an essay, of course, you need to have and decide a topic. For a topic, and then you shape your title. For example, you talk about writing, and then you narrow down writing, which is still very broad. In content and then in form, then you can just take the process of writing. And the process of writing is possible as the title. So an essay consists of the title, and then the paragraphs. There are three parts of the essay in the paragraphs. That is introductory paragraph, or introduction with the thesis statement, the body paragraphs, can be two or maybe three paragraphs for the body, that is the content of your essay. And the last one is the conclusion, that is the concluding paragraph of your essay writing. We talked about this before. I mean that last week, we have talked about this. I showed you last week. Choose a topic. You are free to choose your topic. What is interesting to you. And now we come into how to write introduction and conclusion. Your essay lacks only two paragraphs now. The introduction and the conclusion. This paragraph will give the reader a point of entry to and a point of exit from your essay. Introduction. Introduction should be designed to attract the reader's attention and give her an idea of the essay's focus. It is introduction or introductory paragraph. Jadi pengantar dari sebuah esai, itu paragraf pertama itu harus menarik perhatian para pembaca yang memberikan ide tentang fokus atau isi daripada esai sesuai dengan topik atau judul. Itu artinya.
begin with intention driver. Jadi kita bisa memulai menulis sebuah introductory paragraph atau introduction with an attention grabber. Jadi dengan cara memberikan satu perhatian, perhatian yang bisa menyebabkan orang tertarik. The attention grabber you use is up to you. Jadi silakan bebas saja kita memilih cara untuk menarik perhatian pembaca di bagian awal. But here are some ideas. 1, 2, 3, 4 di bawah ini sebagai sampel, sebagai contoh. Idenya misalnya masalah startling information, informasi yang ya mungkin mengajutkan, mengagetkan, ya, yang mungkin bombastis gitu. Mungkin orang banyak tertarik dengan isu-isu yang hangat. This information must be true and verifiable. Walaupun dia startling, tapi dia harus benar. Misalnya isu yang sekarang tentang COVID-19. Ya. Isu yang sangat startling, sangat global sifatnya. Dan verifiable. Dia harus jelas, dia harus benar dan objektif. And it doesn't need to be totally new to your readers. Tidak harus yang baru. Yang ada bagaimana kita mengolahnya. Ya. It could simply a pertinent fact that explicitly illustrate the point you wish to make. Jadi dia bisa sebagai satu hal yang sifatnya informasi saja yang mengejutkan, yang mengagetkan. Ya. Fakta, jadi kita bicara tentang informasi, di sana ada fakta. Atau secara nyata, secara eksplisit, itu menggambarkan poin tertentu. Ya, penegasan atau perhatian yang Anda akan sampaikan, Anda tulis. Itu contoh start paragraph yang isinya tentang startling information. Lalu anecdote. Anecdote is a story that illustrates a point. Anecdote itu seperti cerita, pengalaman. Misalnya kemarin Anda pergi ke satu tempat, lalu Anda menceritakan secara ringan aja. Jadi ceritanya bertemu dengan seorang teman lama. Itu anecdote. Apa yang terjadi dalam pertemuan itu bisa dinyatakan. Be sure your anecdote is short to the point and relevant to your topic. Jadi kalau topiknya tadi process of writing misalnya, atau writing menjadi process of writing sebagai judul, mungkin pengalaman yang Anda tulis tentang pertemuan itu, bagaimana Anda bercerita yang sekarang Anda kuliah, ada menulis di situ, ada mata kuliah dan sebagainya. Itu cerita aja, cerita ringan. This can be a very effective opener for your essay. Jadi dia bisa menjadi pembuka yang efektif untuk essay Anda. But use it carefully. Yang berikutnya, ide bisa juga isi dari pengantar atau introductus berupa dialog. An appropriate dialogue does not have to identify the speakers, but the reader must understand. Jadi Anda menampilkan, menulis tentang percakapan singkat. Ya. Misalnya percakapan tentang COVID-19, percakapan tentang perkuliahan daring antara dua teman atau mungkin tiga orang. Ya. Si A, si B, si C. Bagaimana suka duka, bagaimana menariknya, bagaimana hebatnya, mengasihkannya misalnya menggunakan daring dalam perkuliahan. Atau yang berikutnya adalah summary information, suatu informasi yang berupa ringkasan. Misalnya Anda membaca satu berita lewat koran atau nonton sebuah video, lalu Anda mengambil ringkasan dari itu. Itu bisa merupakan isi untuk pengantar sebuah essay. So you can choose whether it is starting information, anecdote, dialogue, or summary information.
Then, in your introductory paragraph, you compose a thesis statement. Sebuah pengantar itu selain tadi ada general ideas, general statement, pernyataan di bagian awal itu yang bisa ada salah satu dari empat contoh tadi. Lalu di bagian lainnya, biasanya di bagian akhir Anda membuat satu statement, menulis sebuah kalimat, pernyataan. Yeah. Now that you have decided, at least tentatively, what information you plan to present in your essay, you are ready to write your thesis statement. Jadi Anda tulislah di bagian akhir dari intro paragraph itu yang namanya thesis statement. Kita akan lihat contoh misalnya di slide 13. Misal di sini, ya. Ada dua model introductory paragraph, ya. Yang pertama judulnya Feeling Secure at Anyone and Any Time. How many sentences are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kalimat introductory paragraph. Biasanya mah jumlah kalimat itu tidak ditentukan dengan jelas. Tapi ya pokoknya dia sesuai lah. Ya bisa juga paragraf itu hanya satu kalimat tapi tidak umum. Janganlah Anda menulis pengantar itu hanya satu kalimat. Karena kita harus melihat bagaimana pengantar itu empat kalimat pertama itu yang disebut dengan attention grabber. Whenever, wherever you go, there are many different kinds of lifestyles like working people for offices, learning students going to school, and homeless people. Ini ide-ide ini menarik. Bisa berupa star train. These people behave and get theirs for their own. That is talking politely, softly, loudly, and noisily to relieve and identify themselves. What's good? The will feel secure about them. Jadi masalah kehidupan manusia yang bermacam tingkah laku. Apakah kita merasa aman dengan mereka ngomong yang bagus, sopan, tapi dari yang sopan sampai ke yang kasar, dari yang biasa menjadi yang apa namanya hiruk pikuk, ya, can be scared, annoyed, or happy. So you can be scared. Anda bisa mungkin merasa takut, merasa terganggu, tapi bisa juga senang. Jadi sesuai dengan judul itu. In fact, wherever and wherever they are, they feel and experience the same things as we are. Anyone at any time anywhere needs several basic things to feel secure. Ya, jadi sesungguhnya siapa saja di mana saja mereka, mereka merasa dan mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Anyone at any time and anywhere needs several basic things to feel secure. Kalimat terakhir inilah yang disebut dengan thesis statement. Ya, thesis statement. Begitu juga contoh yang kedua, writing process. Di bagian akhir, nanti kita bicara thesis statement, di bagian akhir Anda menulis thesis statement seperti ini. Thesis statement itu adalah thesis statement adalah pernyataan kunci dari perkembangan atau pengembangan tulisan Anda untuk sebuah essay. Karena di thesis statement itulah dinyatakan, ditulis tentang ide-ide sentral yang akan dikembangkan, yang ada di dispesifikasikan di dalam menulis sebuah esai. Ini akan kita bahas lebih lanjut, nanti lebih mendalam pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Tapi Anda tahu bahwa introductory paragraph itu ternyata yang pertama adalah general statement about the title, lalu yang kedua adalah thesis statement. Thesis statement itu umumnya ditulis di bagian akhir. Jadi kalau Anda menulis introductory paragraph, tulislah thesis statement itu
kunci dari ide yang akan Anda kembangkan di paragraf isi itu meletakkan atau menuliskannya isi statement itu di bagian akhir kalimat. Oke. Itu tentang esai. Sekarang kita lihat slide yang lain. Saya akan tunjukkan ini slide ya. Oke. Ini slide tentang essay writing ya. Saya ambil dari salah satu buku tentang menulis. Salah satunya adalah writing an essay. Di situ ada thesis, stage, and obvious fact. Contoh di situ adalah the internet is a communication superhighway atau the expression of the internet has had both positive and negative consequences. Ada fakta yang jelas di internet, lalu yang kedua adalah bagaimana itu dikembangkan. Nah, kita lihat latihan dulu di situ. Write a thesis statement for a logical revision. Essay on each of the following topics. First, items 1 to 3. Suggestion for subtopics are given in parentheses, which you do not have to use if you have ideas of your own. Jadi kita lihat ya tentang logical division. Bagaimana logika dari menulis sebuah thesis statement. For items 4 and 5, use your own ideas. Note, you may want to use one of these topics for your essay and the, at the end of the chapter. Yeah, itu dia. Clothing, hair, or shoe styles in your school. Jadi ini aspek-aspek yang memuat, yang dimuat di dalam sebuah thesis statement. Ada ragam, ada gaya, styles, berpakaian, gaya rambut, atau sepatu yang dikenakan di sekolah. Atau nomor dua, dangerous automobile, drivers, itu bisa speeders, bisa cell phone users, atau teen, pengemudi yang, pengemudi kendaraan yang membahayakan. Atau Disneyland or Disney World appeal. Ini misalnya untuk anak-anak atau orang dewasa. Lalu empat, the advantages atau or the disadvantages of living in a large city or small town. Apa sih keuntungan-keuntungan? Ya. Kalau kita tinggal di satu tempat di kota besar, macam di Jakarta, di Pontianak, atau di kota kecil macam kita di Ngambang. Bisa kita menulis tentang itu. Kinds of appeals, television advertisements used to sell automobiles, beer, or any product or service. Jenis-jenis dari iklan di televisi yang menggugah, yang menarik perhatian. Ya, untuk misalnya menjual kendaraan, ya, atau minuman, atau produk apa saja, atau mungkin jasa apa. Ya, write a thesis statement. Jadi kita bisa menulis thesis statementnya. Misalnya nomor satu, clothing, hair, or shoe styles in your school. Lalu kita buat statement tentang apa? Wearing styles misalnya. Ya. In my school, misalnya gitu ya. Dalam statementnya. Jadi buatlah sebuah kalimat yang isinya masing-masing nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Clothing, hair, or shoes. In my school, also in or in my campus, the students wear different styles.
It is a clothing style, hairstyle, and shoe style. Itu misalnya, itu pernyataan. Itu yang disebut dengan thesis statement. Okay. Lalu di bawahnya ada transition signal of logical divisional idea. Ada kata-kata tertentu, ya, tanda-tanda, transisi yang menyebabkan tulisan kita itu lebih berkenaan. Ini dari pihak aspek grammar. Itu contoh. Kemudian kita lihat ini. Untuk latihan ini. Latihan ini. Ini tentang transition. Kita skip aja ini. Sekarang kita practice 5. Circle the transition expression that link. Ini kita skip karena ini masalah grammar. Jadi kita bahas khusus dalam dalam pertemuan berikutnya. Sorry. Ya, medicine ethics. Itu juga tentang transition. Transition itu bisa seperti kata but, however, or, ya, dan seterusnya. Itu adalah transition. Kata-kata untuk menghubungkan. Oke, okay, this is about grammar, grammatical point. Kita kembali ke ini. Kita kembali ke share screen yang berikutnya. Yes, writing. Order of paragraph. Dalam yes, writing kita harus lihat urutan, ya, order of your paragraphs. Jadi paragraphnya sesuai dengan organisasi lu, and your paragraph, which one is strongest. You might want to start with the strongest paragraph. Pada isi essay terutama, kita harus menulis terutama dulu yang penting, yang lebih menarik, lebih memberikan penekanan pada sebuah informasi atau ide. Itu maksudnya strongest paragraph. And with the second strongest and put the weakest. Jadi urutannya kalau Anda mau menulis dalam body paragraph itu ada tiga paragraph, pilihlah paragraph yang lebih menarik, tapi juga lebih bermanfaat, ya, lebih diutamakan itu bagian pertama. Mungkin kedua mungkin yang lebih ringan, ya, tidak lagi seperti yang tadi, dan yang ketiga, misalnya ada tiga paragraf itu yang lebih umum. Itu maksudnya. This is the meaning of strongest, and with the second strongest, and the weakest in the middle, whatever order you decide on, be sure it makes sense. If your paper is describing a process, you will probably need to stick to the order in which the stop. The steps must be completed. Okay. Sorry. Let me go to slide. Diagram. Okay, the slide. Ya ini tadi, ya. Sekarang saya minta mahasiswa coba tulis, ya. Tulis sebuah esai. Sebuah esai introduction paragraph dengan judul writing process. Sorry.
Coba Anda pilih tadi ada di writing. Misalnya ini tadi writing process. Coba Anda untuk latihan aja pemanasan, Pak, ya. Anda pilih atau yang pertama dulu coba Anda tulis ini. Silakan Anda ambil buku catatan, buku kerja Anda, lalu coba tulis dua contoh ini. Oke, silakan ditulis. Hanya disalin. Copy this two paragraphs for secure and practice. Oke, okay? I give you 10 minutes. 10 menit. Coba Anda tulis ini. Ya, silakan disalin aja. You copy this. Let us write an essay. Go write down. Copy. An introductory paragraph. Kita bicara tentang introductory paragraph. Models and practices. Practice kita yang pertama adalah mengcopy, copying. Copying itu salah satu teknik menulis yang paling awal. Okay, please, when you copy, be careful with the mechanics. That is capitalization, punctuation, spelling. Perhatikan waktu menulis, jangan gegabah, huruf besar, tanda baca, dan ejaan. Okay, please. Now you have time to write down. Terima kasih.
Okay, finish sudah. Finish writing, copying, right? Okay, so you can experience from your writing, my students. Read again your copy, your writing, and make sure that you can get the statements for the introduction or the paragraph. Yeah, that is interesting statements, general. But then you go into the last sentence. What do you call the last sentence? It is called the thesis statement. Okay. Thank you. Now we come to the last part of our class or lecture this morning. Based on your copy of the two models. Now I need you, yourself, each of you will write a paragraph for practice. Write a paragraph for practice that is introductory paragraph for your essay. You can get similar title, for example, about writing, or maybe the other one. Or maybe you're interested to write about the now issue. How we stay or live at home, to learn by virtual using internet in learning English, for example, see? And then you write the paragraph. Do not forget to write interesting, attention grabber. Jadi tulislah sebuah paragraf untuk latihan di rumah. Pertemuan berikutnya, minggu depan kita akan bahas, Kemudian, Anda tidak melupakan tentang kalimat terakhir, jangan khawatir akan mungkin baru gitu ya. Belum begitu yakin, tapi tulis saja, tidak masalah. Don't worry about the mistakes you're going to take or you're going to write down. But you do it, do first. Jadi buatlah, tulislah sebuah introductory paragraph. Judulnya bisa tentang menulis, writing, atau membaca, reading untuk keterampilan berbahasa. Mungkin listening, mungkin speaking. Okay. Masing-masing membuat paragraf untuk itu berdasarkan contoh ini. Okay, lagi, jangan lupa menulis bagian akhir kalimat dari itu paragraf adalah kalimat thesis statement. Right. I think that's all for today. Thank you. Terima kasih, mahasiswa sekalian. Silakan Anda pelajari rekaman ini, pagi ini, kemudian diulang lagi karena ini adalah rekaman, jadi bisa Anda lihat terus-menerus, Anda pelajari terus-menerus. Tapi tugas itu jangan lupa, nanti Anda tulis, bisa kirim lewat WA ke saya, bisa lewat email, Oke. Nanti akan saya bicarakan dengan koordinator kelas, saudara Nara. Thank you. That's all.